kenapa kereta yang bawa Jokowi ke Sukabumi disebut luar biasa. Presiden Joko Widodo kali ini memilih menggunakan kereta api untuk menuju lokasi kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat. Kereta api yang disediakan tentu bukan sembarangan, tapi kereta api khusus luar biasa. Kereta ini memang berbeda dengan kereta pada umumnya. Gerbong dalam rangkaian kereta juga disiapkan khusus untuk perjalanan kepresidenan. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Suprapto mengatakan, pihaknya baru dihubungi pihak Istana Kepresidenan pada Selasa, 29 Agustus 2017. Pihak Istana menyampaikan, Presiden akan menggunakan kereta menuju ke Sukabumi untuk merayakan Idul Adha di sana. PT KAI Daop 1 lantas menyediakan rangkaian kereta untuk kapasitas 140 orang. Rangkaian terdiri atas dua lokomotif, satu gerbong pembangkit listrik, satu gerbong makan, dua gerbong eksekutif, dan dua kereta khusus wisata. Kami menyediakan dua kereta wisata dalam rangkaian. Yang tersedia adalah kereta Bali dan Jawa, kata Suprapto di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Agustus 2017. Suprapto menjelaskan, sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam mempersiapkan kereta kepresidenan ini. Seluruh kesiapan sudah tertuang dalam standar operasional prosedur PT KAI. Hanya ada beberapa penyesuaian saja terkait dengan pengamanan presiden. Nama kereta luar biasa juga bukan karena ada yang istimewa. Karena perjalanan kereta di luar kereta reguler di luar kebiasaan, karena itu disebut kereta luar biasa, imbuh Suprapto.